Pesawat Batik Air rute Jakarta-Makassar ngerem mendadak saat akan take off di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu pagi. Kejadian itu diduga akibat kendala teknis. Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID6236 memutuskan untuk menunda keberangkatan pada Sabtu pagi. Menurut Corporate Communication Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihartono, penundaan keberangkatan itu karena ada indikator pada kokpit yang menunjukkan salah satu komponen pada pesawat yang perlu pengecekan. Sementara penumpang kembali ke terminal keberangkatan. Terkait hal ini, pihak Batik Air meminta maaf.